Ajang FIFA World Cup 2022 alias Piala Dunia 2022 di Qatar kini telah resmi dibuka. Adapun dalam pembukaan penghelatan sepak bola dunia tersebut yang digelar Minggu 20 November 2022 malam, terdapat satu sosok yang menarik perhatian. Sosok tersebut tak lain adalah maskot resmi Piala Dunia 2022 yang bernama Laib. Maskot berbentuk menggemaskan tersebut sontak menjadi buah bibir publik, terutama para warganet pengguna sosial media. Mereka bahkan menyebut Laib mirip sosok kartun hantu Casper yang kondang di layar kaca. Sontak berkat kemiripan dengan Casper, warganet mulai mengulik asal-usul maskot Piala Dunia 2022 yang disebut mirip hantu itu. Mengutip penjelasan resmi FIFA melalui situs resmi mereka, nama Laib diambil dari kata dalam bahasa Arab yang berarti pemain yang sangat berbakat atau pemain saja. Sosok Laib sebenarnya adalah sebuah pakaian adat masyarakat Arab yakni gudrah atau kafian, sebuah penutup kepala yang biasa dipakai oleh masyarakat di kawasan tersebut. Laib diumumkan sebagai maskot resmi FIFA World Cup 2022 pada 1 April 2022 lalu. FIFA berharap Laib mampu mempresentasikan semangat jiwa muda serta membawa kebahagiaan dimanapun ia berada. Pesan tersebut tercermin dari watak Laib yang supel, murah senyum, dan senantiasa bersemangat, seperti yang ditampilkan pada saat pembukaan Piala Dunia 2022 kemarin.